Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan dan kita berikan kepada Allah Azza wa Jal dengan lisan, dengan hati, dan dengan seluruh anggota tubuh. Rasa syukur atas nikmat-nikmat yang begitu banyak. Rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, tak mampu kita hitung. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut yang begitu banyak. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istri beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Naam, kita sudah selesai membahas al-adillatu syar'iyah, dalil syariat yang kedua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Kita akan bahas yang ketiga, ad-dalilu thalis, yaitu al-ijma'. Al-ijma'. Baik, ada, perhatikan kitabnya, kembali kita akan bahas usul fikih. Ya. Al-ijma'. Yang akan kita bahas dari dalil syariat yang ketiga ini adalah ta'rifuhu, pengertiannya, arkanuhu, rukun-rukunnya, hujjiyatuhu, statusnya sebagai hujjah, ya. Keempat, imkanu in'iqadihi, kemungkinan terjadinya, bagaimana terjadinya in'iqaduhu fi'lan, benar-benar terjadinya sebuah ijma. Yang keenam, anwa'uhu, macamnya. Ya, kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Al-ijma'u fi istilahil usuliyin. Ijma' menurut istilah para ahli ilmu usul, ya, adalah huwa ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi 'asrin minal 'usur ba'da wafatir rasul 'ala hukmin syar'iyyin fi waqi'ah. Ya. Ijma' secara istilah ahli usul, menurut ahli usul adalah kesepakatan seluruh mujtahidin dari kaum muslimin di salah satu masa setelah wafatnya Rasul atas sebuah hukum syar'i terhadap sebuah masalah, sebuah kejadian. Ustaz ulangi, secara istilah dimaksudkan dengan ijma', menurut istilah para ahli ilmu usul, adalah kesepakatan seluruh mujtahidin dari kaum muslimin, para ulama maksudnya, ya, dari kaum muslimin di salah satu masa
di antara masa-masa yang ada setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan atas sebuah hukum syar'i pada sebuah masalah ataupun kejadian. Jadi para ulama, maksudnya para mujtahidin, bersepakat sebuah hukum syar'i atau sebuah kejadian di sebagian masa, di beberapa masa, misal masa para tabi'in, misalnya masa para sahabat, misalnya masa-masa setelahnya. Baik, seperti itu. Bukan dari awal sampai akhir ya, maksud ijma, bukan dari para sahabat sampai akhir zaman nanti, enggak. Tapi di salah satu masa para ulama. Misalnya di tahun 400-an, masa 400-an Hijriah misalnya. Atau kalau Masehinya di tahun 1900 sampai 2000 misalnya. Di masa tersebut ijma'a al-mujtahidin atau ijma'a al-ulama, para ulama telah bersepakat, misalnya seperti itu. Itulah pengertiannya. Dan ingat, ba'da wafatir Rasul, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza waqa'at hadithatun wa 'aradat 'ala jami'il mujtahidin min al-ummati al-islamiyah waqta huduthiha wattafaqu 'ala hukmin fiha summiya ittifaquhum ijma'an. Apabila terjadi sebuah kejadian ya yang diperlihatkan atau diperjelaskan kepada seluruh para ulama dari umat Islam, tentunya ketika masalah itu terjadi wattafaqu 'ala hukmin fiha, kemudian mereka seluruhnya bersepakat atas sebuah hukum dari masalah tersebut, summiya ittifaquhum ijma'an, maka kesepakatan mereka tersebut dinamakan dengan ijma. Wa'tubira ijma'uhum 'ala hukmin wahidin fiha dalilan 'ala anna hadzal hukma huwa al-hukm asy-syar'i fil waqi'. Dan ijma' mereka tersebut dianggap ijma' mereka di atas satu hukum dari masalah yang terjadi tersebut, ya, ijma' mereka di atas satu hukum dari masalah yang terjadi tersebut, ini dianggap merupakan dalil bahwa hukum syariat di dalam masalah ini adalah hukum yang mereka sepakati. Ya. Demikian. Wa innama qila fit ta'rif ba'da wafatir rasul. Adapun kenapa disebutkan di dalam pengertian setelah wafatnya Rasul, ya, kan kita tadi katakan ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi 'asrin minal usur ba'da wafatir Rasul. Kenapa disebutkan ba'da wafatir Rasul? Li'annahu fi hayatir Rasul huwal marja'u tasyri'i wahdahu fala yatasawwar ikhtilafun fi hukmin syar'i wa la ittifaqun idil ittifaq la yatahaqqaq illa min adad. Perhatikan, kenapa dikatakan di dalam pengertian itu setelah wafatnya Rasul? Karena ketika masa hidupnya Rasul, dialah referensi dalam masalah syariat. Dialah seorang referensi dalam masalah syariat, sehingga tidak tergambarkan perselisihan dalam hukum syar'i, dan juga tidak pula tergambarkan kesepakatan dalam hukum syar'i ketika masa
kehidupan Rasulullah, masih hidupnya Rasulullah. Kenapa? Idil ittifaq la yatahaqqaq illa min adl. Karena kesepakatan itu tidak akan terlaksana kecuali dari beberapa orang. Sementara Rasulullah hanya sendiri. Rasulullah hanya sendiri dan dia sebagai referensi dalam masalah syariat ini. Enggak perlu banyak orang. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang diri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Jadi makanya ditulis dicantumkan dalam pengertian atau definisinya ba'da wafatir rasul. Adapun setelah wafatnya Rasul, maka baru ada yang namanya ijma. Karena referensi syariat itu kepada para sahabat yang notabene-nya para sahabat ramai seperti itu. Itu pengertiannya. Lalu kita bahas yang kedua, arkanuhu, rukun-rukunnya. Perhatikan rukun-rukun ijma. Apa-apa saja? Warada fi ta'rifil ijma, terdapat di dalam definisi ijma, annahu, bahwasanya ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi 'asrin 'ala hukmin syar'i. Wa min hadza yu'khadh anna arkanal ijma allati la yan'aqidu syar'an illa bi tahaqquqiha arba'ah. Perhatikan, di dalam pengertian definisi dituliskan bahwa kesepakatan seluruh mujtahidin dari kaum muslimin di sebuah masa atas sebuah hukum syar'i. Dan dari sini diambil bahwa rukun-rukun ijma yang tidak akan terjadi ya secara syariat kecuali dengan diterapkannya, kecuali dengan terpenuhinya empat syarat, empat rukun ya, terjadi kecuali telah terpenuhinya empat rukunnya. Apa-apa saja itu? Ini empat rukun ini diambil dari definisi berarti ya. Yang pertama, an yujad fi ansrin wuqu'u al-hadithati, an yujad fi asri wuqu'il hadithah adadun minal mujtahidin. Perhatikan, yang pertama adalah adanya beberapa ulama ya, beberapa ulama ketika masa terjadinya sebuah kejadian terdapat beberapa jumlah para mujtahidin, para ulama di masa terjadinya sebuah kejadian tersebut. Ingat, itu dia, itu rukun yang pertama. Li'anna al-ittifaq la yutasawwar illa fi iddati ara' yuwafiqu kulli ra'yin minha sa'iruha. Karena kesepakatan itu tidak akan tergambar, tidak akan bisa dibayangkan, tidak akan bisa terjadi kecuali oleh adanya beberapa pandangan-pandangan. Yuwafiqu kullu ra'yin minha sa'iruha, yang mana setiap pandangan ini menyepakati sesuai dengan pandangan-pandangan lainnya, sama. Itulah dinamakan kesepakatan. Falau khala waqtun min wujudi adadin minal mujtahidin bi allam yujad fihi mujtahidun aslan aw wujida mujtahidun wahid la yan'aqidu fihi syar'an ijma'un. Sekiranya ya, di masa tersebut tidak ada beberapa ulama, tidak ada beberapa mujtahidin ya, seperti tidak ada ulama satupun di masa tersebut, ataupun hanya satu ulama saja yang ada di masa tersebut, di masa terjadinya sebuah kejadian itu, fala yanaqidu syar'an ijma, maka tidak terjadi yang namanya ijma secara syariat, tidak ada. Jadi
Wa min hadza la ijma'a fi ahdi ar-rasul li'annahu al-mujtahid wahdah. Dan dari sini tidak ada ijma' ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, masih hidup. Karena apa? Karena dialah seorang diri yang mujtahid. Jadi ingat, rukun yang pertama adanya beberapa mujtahidin, ahli ilmu, para ulama di salah satu masa terjadinya kejadian tersebut. Itu rukun yang pertama. Kenapa harus ada beberapa jumlah para ulama, para ahli ilmu, para mujtahidin? Karena apa? Pertama, karena kesepakatan tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa terjadi kecuali atas beberapa pandangan-pandangan yang mana satu sama lain pandangan tersebut sama, barulah dinamakan kesepakatan. Dan jika di salah satu masa tidak ada beberapa jumlah dari ahli ilmu, ataupun bahkan tidak ada satupun ahli ilmu, ataupun kalau ada hanya satu, maka ini tidak bisa terjadi yang namanya ijma' secara syariat, tidak bisa terjadi. Makanya di masa Rasulullah tidak ada yang namanya ijma', karena dialah mujtahidnya, ahli ilmunya saat itu hanya ia seorang diri. Tayyib, itu yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, ats-tsani an yattafiqa 'ala al-hukmi syar'i fil waqi'ah jami'ul mujtahidina min al-muslimin fi waqti wuqu'iha. بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. Ini yang kedua, ya, yaitu sepakatnya mereka atas sebuah hukum syar'i di dalam sebuah masalah, sepakat terjadinya kesepakatan atas sebuah hukum syar'i di dalam masalah yang sedang terjadi. Jami'ul mujtahidin minal muslimin fi waqti wuqu'iha. Yang kesepakatan ini berasal dari seluruh para mujtahidin, para ahli ilmu dari kaum muslimin ketika terjadinya sebuah kejadian atau sebuah masalah tersebut. Dari seluruh kaum muslimin, dari seluruh mujtahidin dari kaum muslimin, ahli ilmu dari kaum muslimin. Ya. Tanpa melihat dan tanpa memandang dari mana kota mereka, dari mana kewarganegaraan mereka, dari mana kelompok mereka, tanpa melihat ke situ. Yang penting mereka seluruhnya sepakat dan mereka merupakan mujtahidin, para ahli ilmu. Perhatikan, ingat, terjadinya kesepakatan dari seluruh kaum muslim, mujtahidin dari kaum muslimin atas sebuah hukum syar'i ketika terjadinya sebuah masalah tersebut. Tanpa melihat dari mana negara mereka, jenis mereka, kelompok mereka, tidak dilihat. Falau ittafaqa 'ala al-hukmi syar'i fil waqi'ah mujtahidul haramain faqat au mujtahidul iraqi faqat أو مجتهد الحجاز فقط أو مجتهد آل البيت أو مجتهد آل السنة دون مجتهد شيعة لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع. Perhatikan, sekiranya yang sepakat di atas sebuah hukum syar'i dalam sebuah masalah hanya para ahli ilmu haramain saja, atau ahli ilmu para mujtahidin Irak saja, atau para ahli ilmu para mujtahidin Hijaz, atau para mujtahidin Ahlul Bait, atau para mujtahidin ahli ilmu ahli dari ahli sunnah duna mujtahidi Syiah, tanpa selain dari mujtahid Syiah, maksudnya apa ini ada
kesalahan ya, mujtahid Syiah ini ada kesalahan seperti yang ada nomor di sini tulisnya satu di sini hadzal kalam fihi nazar ya. Perkataan ini keliru. Tentu mujtahidin Syiah tidak dianggap ya. Mujtahidin Syiah tidak dianggap. Ini ada yang keliru di sini. Kalau bisa dihapus saja. Ini. Ya, kalau yang sepakat itu atas sebuah hukum syar'i di dalam sebuah masalah yang terjadi hanya para ahli ilmu dari Haramain atau ahli ilmu dari Iraq atau dari Hijaz atau hanya dari Ahlul Bait atau dari ahli sunnah, nah ini duna mujtahid Syiah ya, tidak kita bahas saja ya, ini kita hapus saja ya, dihapus saja dari sini. Atau mujtahid sunnah duna mujtahid Syiah ini dihapus saja. Jadi atau ahli ilmu dari ahli bait saja la yan aqidu syar'an bi hadzal ittifaqil khas ijma, maka dengan kesepakatan yang khusus seperti ini tidak terjadinya ijma secara syariat. Tidak terjadi ijma secara syariat dengan kesepakatan khusus seperti ini. Wadih? Karena apa? Hanya sepakat ulama Haramain saja ini khusus, atau Iraq saja ini khusus, atau Hijaz saja ini khusus. Ini tidak dinamakan ijma secara syariat. Li'anna al-ijma la yanqidu illa bil ittifaqil 'am min jami'i mujtahidil 'alam al-islami fi 'ahdil hadithah wa la 'ibrata bi ghairil mujtahidin. Wa la 'ibrata bi ghairil mujtahidin. Perhatikan. Karena ijma itu tidak akan terjadi kecuali dengan kesepakatan secara keseluruhan dari seluruh mujtahidin ahli ilmu alam al-islami di alam Islam ya, maksudnya di daerah-daerah Islam ketika masa terjadinya masalah tersebut. Jadi seluruhnya wala ibrata bi ghairil mujtahidin. Dan tidak dianggap ya wala ibrata, dan ijma tidak dianggap apabila hanya beberapa mujtahidin saja atau mujtahidin terkhusus di sebuah daerah, tidak seperti itu. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah an yakuna ittifaqum bi ibda'i kullin wahidin minhum ra'yahu sarihan fil waqi'ati sawa'un akana ibda'ul wahid minhum ra'yahu qawlan bi an afta fil waqi'ati bi fatwa aw fi'lan bi an qadha fiha bi qadha' aw sawa'un abda kullu wahidin abda kullu wahidin minhum ra'yahu 'ala infiradin wa ba'da jam'il ara'i tabayyana ittifaquha am abdau ara'ahum mujtami'ina bi an jam'a mujtahidul 'alam al-islami jumi'a al-mujtahidul 'alam al-islami fi 'asri huduthil waqi' wa 'uridat 'alayhim wa ba'da tabadulihim wijhat an-nazar ittafaqu jami'an 'ala hukmin wahidin fiha. Ya, yang ketiga, terjadinya kesepakatan setelah dengan dua metode. Terjadinya kesepakatan mereka dengan bagaimanapun bentuknya. Yang pertama, bisa salah satu dari mereka melihatkan sudut pandang mereka secara jelas terhadap sebuah masalah tersebut. Ya, masing-masing mereka menunjukkan sudut pandang mereka. Di antaranya ada yang memperlihatkan sudut pandangnya dari fatwanya. Nah, yang satunya lagi ada yang memperlihatkan sudut pandangnya dalam masalah yang terjadi itu dari keputusannya, perbuatan yang dia lakukan misalnya. Ataupun mereka masing-masing memperlihatkan sudut pandang mereka
Kemudian dikumpulkan sudut pandang tersebut ternyata sama satu sama lain, atau mereka para mujtahidin tersebut dikumpulkan lalu dijelaskan kepada mereka masalah yang sedang terjadi, kemudian mereka terjadi diskusi perundingan antara mereka, akhirnya mereka sepakat terhadap sebuah hukum dari masalah yang terjadi. Sama saja. Intinya terjadinya kesepakatan di antara mereka dan mereka memperlihatkan fatwa mereka. Memperjelas fatwa mereka, menunjukkan sudut pandang mereka. Menunjukkan keputusan mereka. Ternyata ketika dikumpulkan, keputusan tersebut ternyata sama. Ataupun mereka berkumpul, dikumpulkan mereka, terjadi perundingan, jawab, debat, diskusi, akhirnya mereka sepakat terhadap satu hukum. Ini sama saja, yang penting mereka seluruhnya sepakat terhadap sebuah hukum dengan memperlihatkan sudut pandang mereka masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, an yatahaqqaqal ittifaqu min jami'il mujtahidin 'alal hukmi wa law ittafa aktsaruhum la yanqid biittifaqil aktsar ijma'an mahma qalla 'adadul mukhalifin wa kathara 'adadul muttafiqin li'annahu ma dama qad wujida ikhtilafun wujida ihtimalus shawab fi janib wal khata' fi janib fala yakunu ittifaqul aktsar hujjah syar'iyyah qath'iyyah mulzimah fala yakunu ittifaqul aktsar hujjatan syar'iyyatan qath'iyyatan mulzimatan. Yang keempat ini juga penting, bahwa kesepakatan tersebut harus terjadi dan terlaksana dari seluruh mujtahidin atas sebuah hukum. Kesepakatannya dari seluruh para ahli ilmu, para mujtahidin atas sebuah hukum. Seluruh, bukan kebanyakannya. Seluruh. Falau ittafaqu aktsaruhum, dan jika kebanyakan mereka yang sepakat, hanya kebanyakan mereka yang sepakat, la yanqid biittifaqil aktsar ijma'an mahma qalla 'adadul mukhalifin. Tidak terjadi yang namanya ijma' meskipun kebanyakan mereka sepakat dan sekalipun sedikit yang menyelisihinya. Misalnya ada 100 para mujtahidin, misalnya 80 sepakat, 20 tidak, maka ini tidak dinamakan ijma' meskipun sedikit yang menyelisih, tidak dinamakan ijma'. Bahkan 5 sekalipun yang berselisih, 95 sepakat, 5 tidak sepakat, maka ini tidak dinamakan ijma'. Sekalipun sedikit yang menyelisihinya, wa katsura 'adadul muttafiqin, dan banyak yang bersepakat. Li'annahum adama qad wujida ikhtilafun wujida ihtimalus shawab fi janib wal khata' fi janib. Karena selama masih ada perselisihan, ya. Selama masih ada perselisihan, maka masih ada kemungkinan benar di satu sisi dan salah di satu sisi. Maka tidak ada kesepakatan fala yakunu ittifaqul akthar hujjah, maka kesepakatan dari kebanyakan para ahli ilmu ini tidak dinamakan dengan hujjah syar'iyyah qath'iyyah mulzimah, ya, merupakan bukti dalil syariat yang qath'i, yang pasti benar, yang harus dijalankan. Tidak seperti itu, ya. Yang seperti itu yang dinamakan hujjah syar'iyyah qath'iyyah mulzimah, hujjah dalil bukti syariat yang pasti benar, insyaallah kemungkinan besar kemungkinannya benar dan harus dijalankan, ini adalah hanya ijma. Kalau kesepakatan terbanyak belum mesti. Allah taala alam. Itulah pelajaran kita, semoga dapat difahami. Adapun pertanyaan-pertanyaan silakan tanya langsung ke ustaz kalau ada yang tidak jelas. Adapun masalah ini, masalah UTS dan nilai praktek, insyaallah akan kita ambil dari, ya, dari rapinya tulisan di ujian, rapinya tulisan di ujian, dan juga sempurnanya jawabannya di ujian. Dari situ kita akan ambil nilai praktek. Allah taala alam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.